Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau mengajak teman-teman semuanya ke makam Bapak Soeharto, Presiden RI kita yang kedua. Kita berangkat dari Ponorogo melewati Jalan Tembus Sarangan ya teman-teman, yang lokasinya tidak jauh dari Tawangmangu. Makam Bapak Soeharto ini berada di Astana Giri Bangun yang berada di Karanganyar ya teman-teman. Dan kita melewati jalan alternatif melalui Astana Giri Layu. Di sini tidak bisa dilewati bis ya teman-teman, ataupun mobil pun harus yang sudah berpengalaman ya, karena jalannya itu sangat sempit sekali. Nah, ini kita sudah sampai di tempat lokasinya ya teman-teman. Dan tadi kita ke atasnya itu menggunakan mobil ceri ini loh teman-teman. Jadinya itu kayak ada charteran rombongan gitu. Karena untuk kendaraan besar itu parkirnya ada di bawah ya. Sebelum masuk, kita daftar dulu teman-teman ya. Dan ini tempat pendaftarannya ada di sebelah sini. Karena kalau mau masuk berziarah itu harus ada surat izinnya gitu. Selesai daftar, yuk kita masuk teman-teman. Kita masuknya di sebelah kiri pendaftaran ya teman-teman. Dan ini tuh agak menanjak gitu loh. Untuk teman-teman yang kesininya tuh pakai celana pendek, jangan khawatir, di sini disediakan sarung kok teman-teman, nanti bisa dikembalikan kalau sudah selesai. Untuk teman-teman yang ingin foto bersama di area makam atau di dalam makam itu bisa ya. Di sini tarifnya untuk satu foto Rp35.000. Nanti setelah selesai berziarah nanti bisa diambil fotonya di sebelah kiri kita ini. Nah, yuk kita langsung saja masuk ke dalam area makam Bapak Soeharto ya teman-teman untuk berziarah. Tetapi ini saya sama Alisa tidak masuk ya, karena Alisanya tuh nggak bisa diem gitu loh, jadi aku tunggu di luar saja. Yang lain berziarah, aku sama Alisa tuh jalan-jalan ke masjid di sini dulu ya teman-teman, karena dia tuh lari-lari nulu dari tadi. Dan tempat itu adalah tempat air wudhunya ya, karena tuh banyak sekali yang nggak tahu kalau di situ tempat air wudhunya. Nah, ini kita sudah selesai untuk berziarah di makam Bapak Soeharto ya teman-teman, dan disinilah pintu keluarnya di sebelah kanannya makam tadi ya. Jadi untuk pintu masuk dan pintu keluar itu tidak sama jalannya.
sudah di area parkir tadi ya teman-teman, tapi ini di sebelah kanannya tadi. Nah, di sebelah sini banyak kios-kios penjual oleh-oleh loh teman-teman, jangan lupa untuk beli ya. Nah, ini kita sudah perjalanan untuk ke parkiran ya teman-teman. Kita menaik mobil angkutan yang kita naikin waktu kesini tadi, waktu berangkat. Dan ini kita pulangnya juga naik angkutan ini lagi. Jadi itu kayak pulang pergi diantar gitu loh teman-teman. Selain mobil angkutan juga ada ojek kok teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kalau kita nggak mau naik mobil angkutan. Tapi kalau menurut tuh kalau beramai-ramai mending naik mobil angkutan seperti ini ya teman-teman. Ini kita berdesak-desakan tapi seru loh. Nah, ini kita sudah sampai di parkiran bis ya teman-teman. Oke deh teman-teman, videonya cukup sampai sini dulu ya. Kita melanjutkan perjalanan mau ke Telaga Sarangan. Tunggu videonya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton dan mendukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.